Okey, ini best friend saya. Nama dia Juwita. Dia ni comel sangat. Dan cantik. Hai. Hey. Saya ada best friend tau. Dia handsome, baik. Ini suka lain saya bila saya tengah merajuk. Okey, ni pula best friend saya yang bukan saja saya sayang tapi saya cinta dia sangat-sangat sebab dia comel. Eh, tak lama lagi kita orang akan kahwin. Tak, salah. Saya sayang dia sebab kita orang kawan daripada kecil. Betul? Disebabkan kita orang kawan daripada kecil, tak lama lagi saya nak suruh ayah saya masuk minang dia. So, kita orang boleh kahwin cepat-cepat dapat anak comel. Jo. Ya? Lah, tak siap lagi. Boleh tak kalau Jum malas nak ikut? Lepas rumah Nini je. Yalah kalau kita pergi laut ke, Disneyland ke. Bolehlah je ikut. Are you sure? Mama tak masak tau. Tak ada apa nak makan kat rumah nanti. Tak apalah Mama. Jom nak keluar dah kejap lagi. Okey, we take care tau. Serius betul Mama ni. Nasib kau lah Juta. Mam. Ilham. Bukan tinggalkan kedai macam ni. Ilham. Ha? Eh, kenapa tidur sini ni? Ha? Ha? Panas ni. Banyak beli barang? Eh, you buat apa kat sini? Oh, ais kodeng I eh? Mana ada ais kodeng you? Tapi kalau ais kodeng you pun, apa salahnya? Kaki dah okey dah? Kaki I dah okey? Dah boleh jalan pun? You seorang ya? Habis tu you nampak I dengan siapa? Selain seorang. Eh, manalah tahu you dengan mama you ke, dengan Ilham ke. Nanti tak pasal-pasal I kena tumbuk pula. You, I nak minta maaf eh pasal hari tu. I tak tahulah apa yang hasut dia sampai dia boleh buat macam tu. Tak apa. I faham. Dia nak jaga you tu. Tapi sekarang ni memang you dengan dia lah. Tapi sekejap je I minta dia bagi masa dekat I. Ada benda yang tak kena dengan relationship kita orang. Ada problem lah ni eh. You tak nak share dengan I? Kalau you nak cerita dekat I, I boleh dengar. Tak apa kot. I belum rasa nak bercerita lagi. Nanti kalau I perlu, I cari you eh. Okay. Okay lah you. I balik dulu eh. Okay. Bye. Thank you.
Nanti kalau dia bangun, you bagilah dia minum air ginseng ni. Ya. You simpan ni. Yalah, mana tahu lepas ni ada emergency ke apa semua boleh guna. Kenapa kau balik? Sebab I miss dekat Am. You pun lama kan tak pergi kedai recycle tu? Mana kau tahu? Yalah, sebab uncle pun tak bagi tahu apa, duit pun tak sampai kan. Okey, ingat kau tak nak duit tu. Sebab saya kedai aku bagi kau pulang kan. Oh, memang I tak perlukan duit tu. Tapi yalah, selalunya uncle akan queue kata ada duit lah itu ini kan. But then tiba-tiba macam senyap sunyi je. Kan I pun tiba-tiba macam wondering lah apa jadi kan. Jadi kau datang ni sebab pasal duit tu lah? Tak, bukan pasal duit. Itu kalau bukan pasal duit tu, pasal apa? Pasal kita. Ajina, berapa kali nak bagi tahu you? I dah cakap dengan you kan, jangan jumpa Juwita lagi. Apa saya jumpa juga? You ingat I ni balaci you ke? Nak ikut cakap you? Eh, you kan, you jangan sampai... Sampai apa? Hah? Sampai apa? You nak buat apa? You buatlah. You ingat I takut? Eh, Ajina. Eh, you dengar sini baik-baik eh. I akan pastikan yang you takkan kacau I lagi. Hah? I dengan adik you dah tak ada apa-apa lah. Tapi... I akan cuba dapatkan Juwita balik. Dan I akan pastikan you, Ilham atau sesiapa pun takkan dapat halang I kali ini. Faham? Pengganti tempat mengadu. Pengganti tempat mengadu. Apa lagi? Ceritalah. Mami ni, bagilah air bernafas dulu. Lah, dah dekat sejam dah. Dah kenyang, dah makan, dah apa dah. Masih belum nafas lagi. Ini mestilah kes besar ni. Eh, cakap sajalah. Apa dia? Saya sebenarnya malas nak susahkan diri dengan Mami. Tapi itulah, kalau dah terdesak macam ni, I tak tahu nak minta tolong kat siapa lagi. Lady dah tahulah. Ini tak lain pasal duit kan? Berapa banyak pula yang nak pakai? Dan untuk apa? I nak beli kedai Mr. Wong tu. Berapa harga dia? RM500,000 je, Daddy. RM500,000 je? Alah, Daddy, nanti saya bayarlah ansur-ansur. Diri boleh ke, Daddy? Bukan masalah tak boleh, tapi soalnya soal jumlahnya. Setengah juta tu. Menggerunkan, Daddy. Daddy ni dengan anak sendiri pun nak berkira. Bukan saya tak bayar, saya bayar balik. Didi. Kalau susah-susah sangat tu, tutup aja lah kedai tu. Mami, sampai hati Mami suai tutup kedai tu. Mami tahu kan, saya sayang kedai tu. Gini aja lah, Citra. Tunggu dulu. Biar Didi dengan Mami bincang dulu perkara ni. Mami. Daddy.
I am salah, Mira. I am tak pernah puas hati dalam hidup. I mean, yelah, tak habis-habis nak cari kebahagiaan, but then bila I ingat I kahwin dengan dia, I boleh bahagia, tapi... Habis tu kau nak buat apa sekarang? Kau nak minta cerai? Saya dah minta cerai dah pun. Sebab saya dah tak tahan dengan perangai dia. Apa je yang tak kena, semua dia salahkan. Ai. Lepas tu bukan cakap mulut je, siap... siap naik kaki tangan apa benda semua-semua. Saya tak tahan lah. Aku dah boleh agaklah dia bukan seorang lelaki yang baik. Amah dia datang jumpa saya. Dia ada cakap something. Dia cakap apa? You nak kahwin, eh? Sepatutnya. Tapi... itulah, aku... aku pun tak tahu sekarang ni. Sebab aku tengok... Ilham macam tak setuju je aku kahwin. Mungkin aku kena bagi dia masa kot. Lama-lama dia okeylah. Am suruh I balik dengan you. Dia bangun juga. Oh, apa ni? Tak nak lah. Demam, eh? Tak ada lah. Kenapa? Dah lah tipu habis tu. Ayah awak suruh minum ginseng. Oh. Awak buat sini? Saya nak pulangkan video kamera ni balik. Okey, apa awak letak sini lah. Lah, saya gerak dulu, eh. Mak. Cepat je nak pergi. Tak nak teman saya ke? Saya... takpelah. Tak sudi nak teman saya nak buat macam mana, kan? Tapi teman saya pergi makan, please, saya lapar. Okey, jom. Citra, macam mana? No balance you? No answer yet. Tapi chance kita ni ada 50-50 lagi ni. Alah, tak apa. I rasa parents you mesti okay punya. You kan anak dia. I know my parents very well. Mora, I rasa kan... you kena kahwin lah dengan Mr. Wong tu. He's not bad. You? Ha, you jangan macam-macam. Nanti I bakar kedai ni, Kang. Bukan dengan kedai ni, dengan you, dengan Wonder Bakes. Ha, semua orang tak dapat tempat ni, tau. Hey, I gurau lah. PMS lah perempuan ni. Tak dapat kan ni?
Kau tak boleh datang dan terus cakap yang kau nak balik pada keluarga Irene. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Sekarang ni, you tengok muka I, you cakap yang you dah tak sayang I. Cakaplah! Kita bukan budak-budak lagi lah. Jangan buat drama sini boleh tak? I nak dengar. Kenapa you diam? I nak dengar you mengaku sendiri yang you tak sayang kat I, you dah tak peduli kat I. You cakap mana? Kau tu mak pada anakku. Dan aku masih ada rasa hormat lagi pada kau. Tapi sekarang ni tak sama macam dulu lagi, Ari. Oh. Kalau Am desak you, you sanggup kecewakan dia? Am dah besar lah. Dan dia lebih matang daripada kau tahu tu. Macam tu pula alasan you sekarang, eh? I tak sangka tu tak? I tak sangka yang you ni banyak berubah daripada dulu. Sekarang ni you lebih pentingkan diri you sendiri daripada anak you. Apa yang membuatkan you berubah? Ha? Pasal perempuan tu? Pasal perempuan tu kan? Hey, Rin. Aku rasa lebih baik kau balik sekarang. Awak tahu dia ni tak sedap, awak tahu awak rasa dia. Saya orang sihat, awak tu orang sakit. Wah ni rasa macam hospital ni makanan tau tak ni. Makan jangan banyak cakap. Wah. Saya sebenarnya pelik lah awak. Awak, kalau awak anggap saya dengan awak dah tak ada apa-apa, kenapa awak masih jaga saya eh? Habis tu awak nak saya buat tak tahu je lah dengan awak. Tak. Okay. Tak adalah maksud saya. Awak ambil berat pasal saya masa saya tengah sakit ni, sebenarnya awak masih sayang saya lagi kan? Cakap. Sekejap. Siapa tu? Awak ni BBM senyum-senyum ni. Arjuna, dia ajak saya lepak. Dalam makanlah cepat. Dia nak jumpa awak ke? Makanlah. Dah tak selera. Ih, ngada-ngadanya. Makanlah. Pak, apa dia datang sini? Tak apa. Dia datang jumpa Ilham je. Kata nak jumpa Am. Amnya mana? Dia keluar aku. Dia datang sebab Am ada jumpa dia. Am rindukan mak dia. Kami keluar sekejap tadi saja bersama biasa je. You tak pernah cakap pun dengan I yang dia cari mak dia? Nah, memang tak pernah pun. Dah tiba-tiba je sejak akhir-akhir ni. Lepas dia tahu yang kita nak kahwin kan? Citra, you jangan fikir bukan-bukan minta. Kenapa pula? Dah terang-terang. I tahulah Wira dia tak suka I, I tahu. Am tak ada sebab untuk tidak suka you. Mana tahu? Mungkin sebab dia ingat I tak boleh jadi ibu yang terbaik. Sebab I pun pernah tinggalkan arwah kan? Kalau dia suruh you balik dekat mak dia balik macam mana? No. Benda tu tidak akan berlaku. Tak. Takkan.
Kedis ni last tau. Tak ada dah. Habis. Ma, kenapa kau biar aku Alju? Hello, Uncle. Hello. Jo. Mama Jo dah? Ada ke apa Uncle tak call Mama sendiri je? Tak dapat. Agaknya dia offkan telefon kot. Oh. Mama dia ni pergi toilet. Cakap dengan Jo dia sakit. Dia cakap dengan Jo dia sakit perut. Oh. Kalau macam tu tak apalah. Nanti suruh Mama Jo call Uncle eh. Okey Uncle. Bye. Kenapa Mama tak nak cakap dengan Uncle? Malas nak cakap dengan siapa-siapa malam ni. Ju pun cakap malas hal lain ni pergi toilet lah. Elek ke gaduh? Gaduh kenapa? Mama masak tidur dulu lah. Hello. Jita, awak dekat mana sekarang? Kat rumah lah. Awak nak apa? Okey, boleh tak kalau awak nak jumpa awak sekejap je? Awak ada hal penting nak cakap dengan awak. Hai, babe. Sorry ya. Saya lambat. So, bagilah tahu awak apa yang awak ya sangat nak jumpa awak ni. Tapi sebelum tu, kalau awak nak cari pasal dengan awak, saya rasa tak perlu kot. Saya tak nak dengar pun. Tak baik cakap saya macam tu. Saya bukan nak cari pasal. You tu tak, saya nak jumpa you ni. Ada benda penting saya nak bagi tahu you. Pasal Arjuna. Arjuna? Mana you kenal Arjuna? You stalk saya kan? You ingat saya stalker ke? Saya tak buat benda tu semua, okey? Saya nak tolong you sebelum terlambat. Itu je. Macam inilah Cik Puteri. Nombor satu, saya tak nak dengar apa-apa pun pasal Arjuna. Sebab saya bukan ada apa-apa pun dengan dia. Nombor dua, saya tak perlu dengar nasihat daripada orang yang macam awak ni. Eh? Sombongnya awak. Tak baik tau. Saya ikhlas nak tolong awak. Apalah anggap je yang awak dah tolong saya dah pun. Saya eh? Banyak lagi kerja lain yang saya nak buat ni. Saya nak balik. Ya. Milo. Ayah pergi jumpa mak tadi. Lama jugalah ayah borak dengan dia. Tapi kenapa ya? Kena pergi jumpa mak. Lepas tu suruh dia balik dalam keluarga kita. Maknanya Am tak nak tengok ayah kahwin dengan Aunty Citra lah. Am dah cakap kan, itu semua pilihan ayah. Ayah kata ya dan ya lah. Am boleh buat apa? Am tahu kan, ayah takkan buat apa keputusan selagi Am tak kata okey. Tapi ayah peliklah. Dulu ayah marah sangat dengan mak. Tapi sekarang bila ayah kata ayah jumpa orang lain, ayah suruh mak balik dalam keluarga kita. Kenapa ayah? Tak ada apalah, ayah naik dulu. Pening.
Cik. Ni cik, ada apa cik? Ada apa? Ni 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 ni. Dalam kek ada rambut. Cik, tak apa tak apa macam ni. Macam ni saya tukarkan cik dengan kek yang baru ya. Tak payah, tak payah, tak payah, tak payah. Kalau macam ni cara awak nak berniaga, baik awak buka kedai. Tutup je kedai lagi bagus. Cik, cik sabar dulu cik. Tak apa, saya tukarkan yang baru ya. Saya bagi sebiji kek. Tak payah. Kenapa ni? Murah kenapa ni? Tak ada apa, tak apa. I boleh handle. Awak bos kan? Ya. Yeah? Muka pun ketat aje. Patutlah tak ada orang datang kedai ni. Kalau macam ni, lagi baik saya pergi Wonder Bakes. Dia orang pun ramah. Makanan pun sedap. Kalau awak rasa awak nak pergi sangat Wonder Bakes, so pergilah. Saya tak heranlah dengan customer macam awak ni. Macam mana? Settle. Sini sudah. Ah. Jom, saya masuk dulu. Eh. Jom. Hai, Jo. Hai, you buat apa ke sini? I saja je nak jumpa you. I ingat lepas you habis training, nak ajak you keluar. Boleh tapi I habis lagi setengah jam lah. Setengah jam. Okey. Tunggu eh. Alright. Okey. Okey, jom. Pengganti tempat menyatu. RM20. Okay. Terima kasih. Have a nice day. Datang lagi ya. Citra. Kenapa awak marah-marah customer macam tu? Dah halang-halang tak ada customer, biar tak ada customer langsung. Tak bolehlah macam ni, you. Nanti kalau kita tak ada customer langsung, macam mana? Janganlah putus asa. Ke you ada benda lain yang you fikir you tak nak cakap dengan I ni? Cuba cakap dengan I. Macam-macam, Mora. Lepas satu-satu, lepas satu-satu. Dengan perempuan tu pula tiba-tiba muncul. Hah? Perempuan? Perempuan mana? That's why Wera tu. Oh, maknanya you... You dengan Wira tak jadi kahwin lah? Hah? I tak tahu, I tak tahu. I tak nak fikir lagi benda ni semua. I tak larat nak fikir, Mora. I harap sangat depan ni tak ada lagi benda yang boleh peningkan kepala I. Citra, you sabar ya. Dahlah, you jangan fikir sangatlah ya. Hello, ladies! Hey guys, see you soon, Yu. Bye. Yu. Yu. Ah. Anak Yan ni. Teman saya pergi beli barang sekejap. Boleh? Jom. Awak, saya dah janji dengan Arjuna. Dia tengah tunggu saya. Sikit-sikit Arjuna, sikit-sikit Arjuna. Awak ni tak serik ke dengan dia? Awak ni kenapa? Kati sayalah saya nak suka dengan Arjuna ke Satria ke, apa masalah awak? Saya tak ada masalah tapi saya risau dengan awak, awak faham tak? Mamat ni dah tipu awak depan mata awak sendiri. Awak nak apa lagi dengan Mamat ni? Awak cakap dengan saya macamlah saya tengah bercinta dengan dia. Ju, mulut boleh cakap macam-macam tau. Tapi hati awak ni siapa tahu? Cakaplah banyak kali biar jadi satu doa. Biar padan dengan muka awak. Ju. Ju. Jom Arjuna. Ju! Mira, you kena tolong I.
dia dah pukul I sebab dia dapat tahu yang I datang jumpa you, and now dia cari I and I tak tahu pada siapa I nak minta tolong. You kena tolong I. Please. Yalah. Ikut aku. Hai Ilham. Jangan kacau saya, please, Putri. Saya tak ada mood. Saya tahu kenapa you tak ada mood. You tak ada mood sebab Juwita keluar dengan Arjuna, kan? Saya dah cakap jangan kacau saya, kan? Boleh tak? Ya, yeah, memanglah saya tak nak kacau you. Tapi saya nak bagi tahu you pasal Arjuna aje. Apa you tahu pasal Arjuna? Banyak. Sebenarnya kan, I dah lama kenal dengan Arjuna tu, cuma I saja je tak bagi tahu siapa-siapa. Bagi tahu lah I apa dia. Boleh? Jangan risau, memanglah I nak bagi tahu you, tapi bukan dekat sini. Hai, ini yang tak best ni. Eh? Ini yang tak best. Apa yang tak bestnya? Yelah, macam mana nak best? Dia tadi saya tengok muka you asyik masam aja. You, come on lah. Senyumlah sikit. You, tak payahlah fikir sangat pasal Ilham tu. Korang ni gaduh sekejap je. Esok lusa, korang baiklah balik. You, hari tu yang ada cakap dengan I kan, you nak tahu pasal I dengan Ilham. Aha. I rasa sekarang ni I perlukan seseorang untuk I bercerita. Okey, ceritalah. I dengan Ilham sekarang ada masalah. Masalah? Masalah apa? Kita dapat tahu yang parents kita mencinta. Baguslah tu. Apa yang bagus? Lah, baguslah. Mama you dengan ayah dia sekarang ni tengah bercinta. Diorang pun dah lama sunyi you. Ish, kesian tau kat diorang. Tapi kita orang? Lah, korang pun sebelum ni tak pernah pun couple saya tengok. Kan? Saya tahu okey je. Tak ada apa-apa masalah pun. Kita nak pergi mana ni? Saya nak bawa you pergi jumpa seseorang. Kat mana? Ikut je lah. Rin. Masa you balik tadi, betul tak ada siapa-siapa ikut you? Tak ada. Aku sure. Buat sementara ni kau tinggal kat sini dulu. Aku dengan Am ada di sini. Tak menyusahkan ke? Tak. Lagipun tempat ni selamat, tak ada siapa tahu. Aku rasa inilah yang aku dapat bantu kau pun. Tak apalah, aku naik atas mandi. Kau makan. Mira. Thank you. You boleh tak bagi tahu I nak bawa I pergi mana ni? I nak bawa you pergi jumpa adik I. You nak tahu kan siapa Arjuna tu sebenarnya, kan? Adik I je yang boleh explain pada you. Apa sebab bukan you je yang bagi tahu I? Boleh je. I nak explain. Tapi tak naklah, nanti you tak percaya. You kan suka anggap I ni jahat. You bawa kereta dulu boleh tak? Handphone tu kejap-kejap lagi boleh, kan? Sekejap. I tengah BBM adik I ni.
Yo. Yo, pergi! Mak! Mak! Apa ni? Yo, ada cakap dah. Bawa je lah kereta dulu. Okey, okey, okey. You tak nampak kereta tu tadi? Okey. Sorry. Sorry. So, mana handphone I? I tak nampak. Ada kot. Tak ada lah. Tak ada kat sini lah tadi. Ada. Cuba tengok. Mana I tahu? Tu. Berhenti sekejap ya.